Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Sahabat muslim dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab syarhu ba'di fawaidi suratil fatihah penjelasan sebagian faidah dari surat al-fatihah di halaman 193 kola al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala berkata penulis matan kitab ba'du fawaidi suratil fatihah <tuh> Alhamdulillah Iya kana abudu ay abudu ka ya Rob bima mado bihadi salasi bima habatika warajaika wahovika matan yang ke 10 ayat yang berbunyi Ia kana abudu hanya kepada engkau lah kami menyembah yaitu kami menyembahmu wahai Rob dengan apa yang dengan apa yang sudah di sudah dilakukan yaitu dengan dengan tiga rukun yaitu dengan mencintai berharap dan takut kepadamu penjelasan dari Syekh Al Fauzan Hafidzul Taala di bawah garis ia kana budu nak buduhu bihadi salasati al mahabbah walhaub Menyembah Allah itu harus bisa menghadirkan tiga hal. Dan ini sebagai rukun ibadah. Yaitu al-mahabbah menghadirkan rasa cinta. Walhaub menghadirkan rasa takut. Dan ar sekaligus menghadirkan rasa berharap. Di an-nahala tatahakku al ibadatu illa biha Ibadah itu tidak akan terwujud kecuali dengan tiga hal tersebut. Harus ada ketiga-tiganya. Fahadihi salasu ibadah. Tiga ini dinamakan oleh para ulama sebagai rukun ibadah. syirkun. Dan siapa saja yang memalingkan, menyerahkan tiga hal tersebut kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Aiman Siapa saja yang mencintai selain Allah, mencintai yang termasuk ibadah, berarti ia beribadah kepada selain Allah, maka ia musyrik. Man raja musyrik. Demikian juga orang yang berharap kepada selain Allah berharap di sini berharap yang mengandung ibadah yang termasuk ibadah maka ia adalah orang yang musyrik man khawa musyrik demikian juga orang yang takut kepada selain Allah takut di sini takut yang termasuk ibadah maka ia adalah orang yang musyrik wa fi hadhihi salasi ar ala man wahidin minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdah dalam tiga ayat di dalam tiga rukun tersebut maka ini menjadi nasihat menjadi bantahan menjadi teguran keras kepada orang yang hanya menggantungkan dari menggantungkan dengan salah satu dari tiga hal tadi seperti orang yang beribadah hanya menghadirkan rasa cinta saja ia tidak menghadirkan rasa takut dan berharap. Wahum as yaitu mereka dari kalangan sebagian orang-orang sufiyah. Ya, beribadah kepada Allah hanya mengandalkan rasa cinta saja. Kemudian matan yang ke-13, Au wahdahu atau sebagian orang Beribadah kepada Allah hanya Dengan menghadirkan rasa Berharap saja Rasa cinta dan rasa takutnya tidak ada Wahum al-murji'ah Maka mereka Yaitu orang-orang murji'ah Atau sebagian manusia Di dalam beribadah Hanya menghadirkan rasa takut saja Wahum Al-khawarij Wal-wa'idiyah Yaitu kelompok khawarij kelompok Wa'idiyah. Yusamunal Wa'idiyah dinamakan dengan Wa'idiyah di annahum akhadhu nususal Wa'idi faqat karena mereka berpegang hanya dengan ayat-ayat yang berisi ancaman saja. Ayat-ayat yang berisi tentang pengharapan mereka tinggalkan. Wa man sarafa minha syai'an li ghairi Allah fa huwa musyrik. Maka siapa saja yang menyerahkan tiga hal tersebut. Ya, menyerahkan satu dari tiga tersebut. Maka ia adalah orang yang musyrik. Wa fiha min al-fawaidi ar-radu 'ala tawa'ifi thalathi allati kullu tawa'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha kama amara Ta'ala bil mahabbati wa Ya. Maka Di dalam surat Al-Fatihah ini ya Banyak sekali mengandung Faidah ya, Yaitu teguran keras Kepada kelompok, tiga kelompok Yaitu As-Sufiyah Murji'ah Dan Al-Khawarij Masing-masing kelompok Mereka hanya menghadirkan Atau bergantung dengan salah satu dari Tiga hal tersebut ya, Sebagaimana Di antara mereka ada yang menyembah Allah Hanya dengan rasa cinta saja Ya, dengan ungkapan yang sangat bertentangan dengan amalan-amalan para nabi dan para rasul. Kami beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surga dan bukan pula karena takut kepada neraka. Kami beribadah kepada Allah karena kami cinta. Selanjutnya di halaman 194, wa kadzalika man abada Allah wahdahu kalmurjiati. Ya, orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan menghadirkan rasa berharap saja seperti orang-orang Murji'ah wal Murji'atu sammu Murji'ata liannahum arja'u al-a'mala. Ay akhruha 'anil an musammian musammal imani. Dianal irja'a ma'nahu at-takhir. Dinamakan dengan Murji'ah karena mereka arju al-a'mala. Artinya akhiruha an musamil iman mereka menunda amalan mengakhirkan amalan dari mereka mengeluarkan ya, mereka mengakhirkan ya, me, apa namanya arju akhiru mengakhirkan ya, amalan dari dari penyebutan iman ya. amalan itu belakangan yang penting iman dulu dianalirja amanahu at takhir dan makna irja itu adalah menunda takhiru menahan menahan diri dari berbuat dari beramal ya. yang penting hatinya beriman amalannya nanti belakangan kata-kata ya. al irja dalam bentuk fiil amr kita lihat dalam surat al-arab demikian juga dalam surat as-suara al-arab ayat 111 asy ayat 36. Qalu arji wa akhahu. Pemuka-pemuka mereka mengatakan arji, tahanlah, tundalah wa akhahu dan saudaranya. Kata-kata arji ini adalah uh, sama dengan al-irja ya, arji dalam bentuk fi'il amr. Al-irja dalam bentuk isim ya. Yakni akhir syaknahu wang durfihi. tahanlah urusannya urusan dia tunggulah ya jadi suka menunda-nunda suka menunggu-nunggu nanti saja nanti saja nanti saja gitu ya fal irja umaknau at sehingga simpulannya irja itu maknanya adalah at menunda ya. sama murjiatan sehingga disebut dengan murjiah Ya, mereka hanya menghadirkan rasa berharap saja. Ya. Mereka balas untuk beribadah. Ya. Dan mereka eh, meninggalkan dari rasa takut kepada Allah sehingga mereka bermudah-mudahan melakukan dosa. Bermudah-mudahan melakukan suatu pelanggaran. Walianhum akhirul a'mal karena mereka menunda-nunda amalan baik amalan itu yang bersifat perintah maupun amalan yang bersifat meninggalkan ya, melaksanakan perintah wajib meninggalkan larangan yang haram mereka me mengakhirkan menunda-nunda anhakikotik iman dari hakikat keimanan ya, sehingga mereka termasuk orang-orang yang suka menunda tobat tobat dari melakukan perbuatan yang haram karena bagi mereka ya, amalan itu tidak masuk ke dalam keimanan, ya. mengeluarkan dari hakikat keimanan. Mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan, ya. jadi orang yang uh, berzina terus menerus, orang yang uh, melakukan praktek riba terus menerus, orang yang melakukan. Praktek gosop terus-menerus, ya, menurut mereka, tidak mengurangi ke keimanan. Ya, menurut kelompok murjiah, tidak mengurangi keimanan. Mereka adalah ahli iman, keimanannya tidak berkurang, dan tentunya ini bertentangan dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Bahwasanya, amalan yang baik itu akan menambah keimanan. Demikian sebaliknya amalan yang buruk mengurangi ke keimanan. Kelompok murjiah tidak. Ya. Amalan yang baik, amalan yang buruk sama sekali tidak mengurangi ke keimanan. Karena mereka akhriju ya. Ah akhrujuha min iman. Mereka mengeluarkan amalan dari hakikat ke keimanan. Dan tentunya ini adalah berbahaya ya Berbahaya ya. Dia tidak takut kepada Allah Dari melakukan suatu perbuatan dosa Sulit untuk menerima nasihat Dan juga Malas untuk beribadah ya. Karena pemahaman mereka Amalan itu di luar dari Hakikat keimanan Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah Amalan itu mengiringi keimanan bersamaan dengan keimanan seseorang itu beribadah sholat mengeluarkan zakat haji berinfak ya. menunjukkan bahwa orang tersebut ya, beriman ya. karena tanpa iman dia tidak mungkin beramal ya. kemudian berikutnya wakadali kamen abadallahu bil khawfi wahdahu kal orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan rasa takut saja. Seperti orang-orang khawarij. -orang ya. Al-khawarijuhum alladzina kharaju ala wulatin muslimin. Kebiasaan orang-orang khawarij. -orang yaitu mereka keluar dari kepemimpinan. Ya, kaum muslimin. Suka memberontak. Ya, ini karakter orang-orang khawarij. -orang Dan memberontak ini, ya bermacam-macam bentuknya bisa memberontak dengan fisik, menyerang aparat, ya, menyerang pemerintah atau menyerang pemerintah dengan perkataan, ya, dengan hujatan, dengan kritikan-kritikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tata caranya, tata cara mereka vulgar, ya, tidak mengikuti. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menasihati ulatul Muslimin, pemerintah kaum Muslimin, dan kebiasaan mereka, wakaf faruhum suka mengkafirkan pemerintah Muslim, pemerintah Muslim yang zalim, ya, gampang sekali dikafirkan oleh kelompok orang-orang waris. Ya, mereka mengatakan pemerintah itu togut, ya, polisi itu togut militer itu togut ya. karena dianggap perbuatan zolim yang mereka lakukan sudah mengeluarkan dari Islam Wahum ya. ala wa'idi Orang-orang Hawarij Mereka menyandarkan kepada Dalil-dalil yang Hanya berisi ancaman Wayukafiruna bil kabairi Mereka suka bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ya. Allah tidur yang masih di bawah kesyirikan. Wayakuluna dan mereka mengatakan man mata alaiha fahuwa finnar. Siapa yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, maka orang tersebut kekali dalam neraka. Ya. Mereka mudah mengkafirkan para koruptor. Ya, mereka berani mengatakan para koruptor itu layak untuk disembeli lehernya, layak untuk dipenggal. Ya, padahal hukum untuk memenggal itu bukan bukan ya, bukan tanggung jawab sipil, itu tanggung jawab ulil amri, tanggung jawab pemerintah. Menghukum itu tanggung jawab pemerintah. Ya, sehingga tidak heran di antara mereka ada yang suka melakukan perbuatan nekat, ya, perbuatan yang e, gegabah, perbuatan yang melukai kaum muslimin yang lainnya. Mereka melakukan pengeboman di areal-areal yang tidak, e, yang membahayakan kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang terluka dengan peraksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok orang-orang kawaris. -orang Demikian juga di antara mereka ada yang sebagai ideolog menyebarkan pemikiran-pemikiran khawarij mungkin ia tidak langsung melakukan praktek kekerasan tetapi ia mendoktrin, mencuci, menyebarkan pemikiran-pemikiran khawarij pemikiran-pemikiran yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin tanpa mengikuti kaidah-kaidah syariah ya. Kemudian selanjutnya di halaman 195 wa iya fiha kita lanjut ke matan yang ke-17. Wa iya kana wa iya fiha tauhidul uluhiyati wa tauhidur rububiyah. Iya fiha tauhidul uluhiyah wa iya fiha tauhidur rububiyah. Di dalam ayat iya kanak wa iya Ayat ini di dalamnya mengandung tauhid, baik itu tauhid uluhiyah ataupun tauhid rububiyah. Pembagian tauhid menjadi tauhid uluhiyah dan rububiyah ini adalah uh, hanya metode saja, metode untuk membantu orang mudah memahami, ya. bukan sebuah kewajiban. Ya. Sebagaimana kita belajar Al-Quran, itu dengan berbagai macam metode, metode A, metode B, metode B, metode C dan tidak ada orang yang menyalahkan. Ya, itu hanya metode pembelajaran. Kalaupun kita tidak menginginkan metode A tentunya tidak tidak boleh di tidak boleh disalahkan. Ya, ia menggunakan metode B di dalam uh, mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Demikian juga dalam memahami tauhid anda tidak suka dengan pembagian tauhid menjadi tiga, ya, misalnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka tidak mengapa. Ya. Yang penting Anda paham bahwa ini termasuk ayat tentang tauhid. Jadi tidak tidak perlu kita mempermasalahkan uh, keharusan tauhid harus dibagi menjadi tiga. Ya. Seandainya kita tidak membagi tiga pun tidak masalah. Yang penting kita paham. Ia karena ia karena Ini adalah ayat yang mengandung tauhid. Kemudian ada sebagian yang membagi menjadi tauhid uluhiyah dan rububiyah untuk memudahkan. Ia karena budu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Ini adalah tauhid ulu uluhiyah. Ya. ia karena dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Fiha tauhidur rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah. Penjelasan dari Syaikh Al Fauzan Hafidzohul Taala di halaman 195 di bawah garis ia karena budu fiha tauhidul uluhiyah wahwa ifrodulloh bil afalil al ibadi Allah ti syaroh alhum li an al ah uluhiyah tamaknaha al ibadah al ibadah wal ibadah min -af al afalil ibad ayat ia karena budu di dalam potongan ayat ini mengandung tohid uluhiyah apa itu tohid uluhiyah tohid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba yang telah disyariatkan kepada para hamba-hambanya seseorang berbuat ibadah ya dari semenjak ia bangun tidur dari semenjak matahari terbit sampai matahari terbit kembali ia beribadah ia melakukan aktivitas semuanya diniatkan ifradullah hanya untuk Allah saja mengesahkan seluruh amalan-amalannya hanya untuk Allah saja itu namanya tauhid uluhiyah ya. Kalaupun misalnya tidak suka dengan istilah tauhid uluhiyah, ya sudah, ini adalah tauhid. Ya, tauhid adalah mengesahkan seluruh perbuatan hamba hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Ya, mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Karena makna uluhiyah adalah artinya adalah al ibadah, ya, ibadah yang yang dilakukan oleh para hamba-hambanya yaitu perbuatan-perbuatan hambanya ya. baik itu ibadah yang bersifat ritual ataupun ibadah yang secara umum mahdoh ataupun gairu mahdoh baik itu sholat puasa, zikir umroh, haji, zakat atau ibadah-ibadah secara umum ya Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semuanya Diniatkan hanya untuk Allah semata, tidak diserahkan kepada selain Allah, termasuk takut, cinta, berharap, istighosa istianah, menyembelih, ya. dan seterusnya. Ya. Diniatkan hanya untuk Allah saja, berdoa hanya kepada Allah, karena berdoa termasuk ibadah. Jadi seluruh afalul ibad, seluruh perbuatan-perbuatan hamba itu harus diniatkan hanya untuk Allah saja. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Meminta syafaat itu hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kita meminta syafaat kepada makhluk. Ya. Adapun kita meminta syafaat kepada Allah lalu kemudian Allah nanti akan memberikan yang melalui nabinya, melalui orang-orang soleh itu terserah kewenangan Allah yang jelas kita meminta syafaat kita berharap syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat melalui hamba-hambanya baik itu dari kalangan para nabi para rasul atau orang-orang soleh maka itu bukan kewenangan kita itu adalah kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala kita berharap mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi meminta syafaat itu bukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau meminta syafaat termasuk ibadah, meminta syafaat kepada Allah. Adapun Allah menyalurkannya melalui Nabi Muhammad atau melalui yang lainnya itu kewenangan Allah Subhanahu Ta'ala Dan tentunya kita semua berharap kita mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Adapun memintanya tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah atau juga disebut tauhid ibadah. Potongan ayat wa iya kana fiha tauhid urububiyah. Iya karena stain, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini termasuk dikelompokkan sebagai tauhid rububiyah. Liannal i'anata min af'alir robbi subhanah. Karena memberikan pertolongan ini perbuatan Allah SWT yang maha suci. Bukan perbuatan hamba. Sehingga disebut tohid rububiyah. Allah itu rob. Ya. Diambil kata-kata rob, rububiyah. Tohid rububiyah. supaya mudah memahami. Kalaupun kita tidak senang dengan pembagian ini, tidak masalah. Tauhid saja. Ya yaitu memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ini adalah perbuatan Allah Swt. Ya. Tauhidur rububiyah, huwa bi rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Nah, kalau tadi tohid uluhiyah mengesahkan perbuatan hamba hanya untuk Allah. Seluruh perbuatan hamba itu harus ditujukan kepada Allah saja ya, Menikah hanya karena Allah Takut jina Takut jina termasuk karena Allah ya, Menikah ingin mencontoh sunnah rasul Memperbanyak keturunan Agar semakin banyak keturunan beribadah kepada Allah Jadi menikah Dia niatkan karena Allah ya. Ada pun tohidr bubiah Yaitu Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Bukan perbuatan hamba Yang bisa memberikan pertolongan Siapa? Hanya Allah saja Selain Allah tidak bisa Yang hanya bisa memberikan keturunan Hanya Allah saja Yang bisa memberikan rezeki Hanya Allah saja Yang bisa memberikan syafaat Hanya Allah saja Yang hanya memberikan uh, Fasilitas hidup yang ada di dunia ini Yang menurunkan hujan Menyediakan makanan Ya, hanya Allah saja, yang bisa menyembuhkan hanya Allah saja ya, Yang bisa mengampuni dosa-dosa kita hanya Allah saja Ini dinamakan dengan Tauhid Rububiyah Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya Yang menciptakan hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah Yang mampu mematikan hanya Allah Yang mampu menyelamatkan kita dari bahaya hanya Allah saja Kemudian berikutnya matan yang ke-18. Ihdina asyiratal mustaqimah fi harradu anil anil Potongan ayat ihdina asyiratal mustaqim tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ayat ini menjadi teguran keras, menjadi bantahan, menjadi nasihat bagi orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Ya. Penjelasan dari Syaikh Al Fauzan, Hafidzohul Taala, Ihdina Asyroto, tunjukkanlah kami kepada jalan. Jalan di sini adalah Al Hidayah tu Al Nawaini, yaitu petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Yang pertama Hidayah Dalalah Wa Irsyadun. Pertama disebut Hidayah Dalalah dan Irsyad, yaitu bimbingan. Penjelasan baik itu lisan ataupun tulisan, ya. baik itu suara maupun e, bentuknya audiovisual. Wadalahatun ya. taufikun tasdidun. Yang kedua petunjuk berupa taufik tasdid, ya. yaitu menerima informasi yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya kemudian ia mempraktikkannya ya, ini namanya petunjuk berupa taufik tasdid ya. wa hidayati wa irsyadi hadihi hasilatun li jami'il khulki al mu'minina wal kufari wal musyrikin ya. petunjuk berupa bimbingan, berupa penjelasan ya maka ini sampai kepada seluruh makhluknya. Ya Allah ta'ala Maha Kuasa menciptakan berbagai macam fasilitas informasi. Ya. Contohnya adalah misalnya televisi. Dengan televisi dakwah sampai kepada masyarakat baik itu perkotaan maupun pelosok melalui satelit parabola, melalui Android internet melalui buku-buku terjemahan ya melalui lisan para dai ya yang kemudian disebarkan melalui media elektronik maka hidayah berupa irsyad berupa penjelasan berupa keterangan ya, itu sampai kepada para makhluknya baik itu yang mukmin yang kafir ataupun yang musyrik, ya. sekarang kita lihat di negeri-negeri barat yang mayoritas mereka beragama Nasrani, ataupun Yahudi, atau beragama non-Muslim. Ya. Islam sudah sampai kepada mereka melalui berbagai cara, ya. jadi petunjuk berupa dalalah, ya, berupa keterangan, irsad berupa bimbingan, penjelasan sudah sampai. Ya. Banyak dai-dai yang menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya. Ke dalam bahasa Inggris, ya. Membuat ceramah ya di translate ke dalam bahasa Inggris, menjelaskan isi Al-Qur'an, menerangkan hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Sudah sampai kepada orang-orang kufar dan juga orang-orang musyrik. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan Hidayah berupa penjelasan berupa bimbingan, nah itu urusannya dengan Allah nanti di hari kiamat. Ya. Namun secara umum, apalagi sekarang sudah teknologi sudah maju, ya. Islam sudah disampaikan ya, kepada seluruh lapisan masyarakat, ya. kecuali orang-orang yang hidup di pedalaman ya, yang mana akses informasi belum sampai di Allah wa arshadahum ila tariqil haq Allah swt telah, telah menunjukkan telah menyampaikan penjelasan bimbingan ya, kepada jalan yang hak kepada jalan yang benar lakin al lam yakbalu akan orang tetapi orang-orang kafir orang-orang musyrik ya mereka tetap dikatakan kafir, tetap dikatakan musyrik karena tidak mau menerima informasi tersebut. Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Perancis, ke dalam bahasa ya, yang lainnya, ke dalam bahasa Mandarin. Akan tapi mereka tidak mau menerima, ya. tidak mau menerima. Lalu sebutkan dalam surat pusilat ayat 17 wa amma samudu fahadainahum fa fastahabul ama fastaha alal huda ya. bahkan Allah SWT telah menyampaikan ya, petunjuk berupa dalalah dan irsyad bukan hanya di zaman sekarang saja, bukan di abad yang mana teknologi informasi itu sudah sangat canggih di zaman dahulu Allah telah menyampaikan petunjuk berupa dalalah ya, berupa bimbingan, penjelasan kepada kaum samud ya kaum yang mana pada waktu tersebut teknologi informasi tidak secanggih zaman sekarang yaitu Allah mengirimkan utusannya ya, mengirimkan rasulnya mengirimkan nabinya ya, kaum samud telah Allah berikan petunjuk yaitu bimbingan penjelasan akan tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk artinya mereka tidak mau menerima tidak mau menerima penjelasan dari rasul dari nabi ya hadainahum yakni bayyana lahum memberikan petunjuk kepada mereka maksud artinya adalah memberikan penjelasan lengkap ya dari a sampai z wallahu hada jami'al khalqi hidayatal bayani wal ya. kesimpulannya Allah telah memberikan informasi memberikan keterangan kepada seluruh makhluknya yaitu berupa hidayah al bayan wa irsyad ya, hidayah berupa penjelasan dan bimbingan ya. <coughs> alhamdulillah kemudian selanjutnya anna usani jenis yang kedua Hidayah itu taufiki wa qabulul haq Wahdi bil mu'minin fa anta nawail <tuh> Insyaallah kita akan lanjut penjelasan tentang hidayah jenis yang kedua yaitu hidayah taufik menerima kebenaran. Jadi orang yang menerima kebenaran kemudian ia mengamalkannya berarti ia mendapatkan hidayah taufik dan hidayah yang seperti ini khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan engkau termasuk orang yang meminta kepada Allah meminta dua jenis hidayah ya ihdina asyirotan mustaqim di dalam ayat ihdina asyiratul mustaqim ya kita meminta kepada Allah petunjuk baik itu petunjuk irsad yaitu tambahan ilmu tambahan informasi ya baik itu dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan para ulama. Kemudian petunjuk yang kedua yaitu hidayah taufik, yaitu hati kita menerima hidayah tersebut, menerima petunjuk tersebut dan mengamalkannya. Oleh karena itu eh, sebagai nasihat dari para ulama hendaknya ketika kita membaca surat Al-Fatihah menghadirkan hati di dalam e, memahami arti dari masing-masing ayat, ya, hendaknya kita hafal arti dari surat al-fatihah sehingga ketika membaca surat al-fatihah hati kita menghadirkan makna-makna atau arti-arti yang ada di dalamnya, termasuk diantaranya ihdina asyirotan mustaqim. Maka hati kita harus hadir, harus mengatakan di dalam hati kita Mengiringinya ketika kita mengucapkan ihdina asiratan mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya, karena bahasa Arab ini bukan bahasa asli Indonesia, ya. maka kita harus menghadirkan arti terjemah ihdina asiratan mustaqim, yaitu tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, yaitu kita berharap petunjuk berupa irsyad berupa bimbingan, berupa tambahan ilmu. Dan juga petunjuk untuk menerima ilmu dan mempraktekannya. Al-mustaqim, di dalam ayat tersebut ada kata-kata al-mustaqim, yakni al-mu'tadilu wa siratullahi mustaqim. Ya, mustaqimun. Mustaqim itu adalah al-mu'tadil. Ya. Mustaqim maknanya al-mu'tadil, yaitu lurus. Jalan Allah itu jalan yang lurus tidak bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Bihlapi turuki dolar berbeda dengan jalan yang menyimpang. Fa wa munharifatun. Jalan yang menyimpang itu ya disebut juga multawiyah atau munharifah. Jalan yang menyimpang, mutaarijah, ya yang berkelok-kelok, ya belok ke kanan atau belok ke kiri ya baik itu beloknya jauh ataupun beloknya eh, eh, dekat ya ada yang menyimpang jauh ada yang menyimpang tidak terlalu jauh ya muta alaiha yang menyebabkan orang tersebut kesasar ya harusnya ia mengikuti jalan yang lurus ia mengikuti jalan yang tidak lurus sehingga dia kesasar ya itu lawan dari Sirotul mustaqim Itu sirotu dolal ya. Jalan yang menyimpang Ama sirotullahi fahuwa wadihun mu'tadilun Ada Adapun jalan Allah Itu jalannya jelas Jelas dari Al-Quran Jelas dari hadis Nabi SAW Berdasarkan pemahaman para sahabat Jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah Jalan yang pernah dilewati oleh para sahabat ya. Dan orang-orang yang mengikuti Generasi para sahabat Ya, jelas. jelas. jalannya lurus, ya, tidak bengkok ke kanan ataupun ke kiri. alaihi Barang siapa yang menempuh jalan tadi, jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, maka jalan tersebut ya akan mengantarkannya kepada surga. Wa bikum Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 153 sesungguhnya inilah jalanku ya. yaitu jalan yang mustaqim jalan yang lurus ikutilah jalan yang lurus tersebut janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang niscaya kalau kalian mengikuti jalan yang menyimpang kalian akan bercerai dari jalan dari jalan yang lurus fa anta an yahdiyaka hada dan ketika kita membaca ihdinas syiratal mustaqim berarti meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk ya, yaitu jalan yang lurus Pada kali ini saja yang bisa kita bacakan InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut pada sesi yang akan datang mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya subhanakallahumma wabihamdika Shahadu an wa atubu Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.